nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir ummata sayidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayidina Muhammad, Allahumma azbur ummata sayidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayidina Muhammad. Ya Rabbana ya basit alladhi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Absut ya Allah rizqan liman hadir bihajal majlis, waliman anfaqa bihajal majlis, waliman sadaqata fi sabilikal karim ala hajal majlis. Khususan ya Allah li Agus Riyanto Fadang wa Razalina wa Topan Nistari wa Bagong Motor wa Sukina Walidi Padang Eko Buyung wa Muhammad Rasadi Akbar wa Ali Paisar wa Haji Udin wa Ricci Pahrudin wa Rasam wa Dadi Tuinkam wa Haji Hairul wa Haji Yulian Saipendi wa Haji Mi'ah binti Haji Syahron Fatakobal Dua Ana Innaka Antal Wahab. Obsut lana ya Allah fi rizkina walahum rizkon min kuli jihatin min jami gaibika bigairi minati makhlukatin bimahdi padlika wa karamika ya Rabbul Alam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah Syekhullahum al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, terus menerus mendapatkan nasyar, mendapatkan pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita kapan saja dan berkeadaan apa saja. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, kaifa takhruqu lakal awa'id wa anta lam takhruq min nafsikal awa'id. Ujar Syekh Ibnu Athaillah, kaifa takhruqu lakal awa'id, bagaimana engkau akan mungkin punya kemampuan luar biasa seperti karamat-karamat, wa anta lam takruk min nafsikal awa'id, sedangkan engkau tidak secara luar biasa melawan nafsu dirimu sendiri. Nah, artinya kalau orang ingin mendapatkan karkun lil adat di luar kebiasaan, maka tentunya harusnya Anda juga harus menjadi orang luar biasa. Luar biasa dalam hal apa? Melawan hawa nafsu, gitu kan? Nah, kenapa kita tidak mendapatkan kemampuan luar biasa karamah diberikan Allah? Karena nyatanya kita sendiri melakukan dalam hidup banyak bukan luar biasa, biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa itu pun ingin diketahui orang lain, makinnya habis. Kaifa takruku laka ayyuhal murid ay tatma'u an takruka lakal awa'id bi antujhiru ala yadat karamati katai'il ardi wa anta lam takruk min nafsikal awa'id. Bagaimana mungkin kejadian itu terjadi secara luar biasa pada sebagian para murid itu, orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, itu tidak terjadi dikarenakan ay tatma'u an takhruka laka,
karena kenyataan engkau tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amalmu. Bi antajharu ala yadakil karamah, seperti terjohirnya pada dirimu kemuliaan-kemuliaan dari Allah. Qatat il ardi, seperti melipat bumi. Wa anta lam takrub min nafsikal awaid, sedangkan engkau tidak sedikit jua pun melakukan perbuatan yang luar biasa. Karkun lil adat, kebiasaan dari biasa. Misalnya berangkat dari Banjarmasin menuju Barabai biasa ditempuh 4 jam, tapi karena tidak memiliki kemampuan luar biasa maka tetap aja 4 jam. Tapi ada orang yang diberikan Tuhan kelebihan, 4 jam biasa melakukan perjalanan dengan kendaraan bisa saja tembus sampai 3 jam saja, padahal dia menjalankan kendaraannya biasa-biasa saja, atau 2 jam saja kendaraan itu, atau dia tidak merasa lelah pada perjalanan yang jauh, sementara orang-orang pada umumnya kelelahan, misalnya dari Banjarmasin ke Kalimantan Timur misalnya. Ini sesuatu yang sifatnya luar biasa, atau lebih cepat daripada itu, yang dulu-dulu dikenal dengan istilah qata'il ardi, seperti orang yang bumi itu terlipat, ya. Bumi itu dilipatkan Allah sehingga terjadilah waktu yang sedemikian rupa dekatnya. Dalam dunia saintis modern sudah ditemukan istilah ada lorong waktu, yang abad modern ini dikenal lagi dengan istilah kuantum. Kuantum itu suatu waktu, ternyata alam semesta ini diimpit oleh ruang waktu. Ada materi, ada non-materi atau anti-materi. Luar biasa. Dulu sudah ditemukan atom, sampai dijadikan orang ledakan atom yang sangat luar biasa, yang terkecil dari sebuah sistem materi itu meledak. Ini lebih kecil daripada atom, mungkin disebut dengan antimateri. Nah, antimateri ini luar biasa. Apabila antimateri ini dapat terkurung di suatu tempat dan dibenturkan, maka hancur dunia ini. Luar biasa. Ternyata manusia dipengaruhi oleh kuantum. Hidup manusia dipengaruhi oleh sesuatu lorong yang tidak ada waktu di dalamnya, yang tidak ada materi di dalamnya. Disitulah kenapa bisa kejadian seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sangat sebentar saja. Itulah yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu di dalam sebuah hadis Bukhari, tempatnya duduk Nabi itu sampai masih hangat lagi. Jadi beliau berangkat, tempat duduk itu kan hangat, tempat duduk beliau di dekat Ka'bah itu, di sandaran Ka'bah itu. Beliau berangkat, pulangnya beliau masih terasa hangat lagi, belum hilang lagi hangatnya. Berarti diperkirakan hanya mungkin 1 atau 2 menit atau 3 menit saja perjalanan Isra Mi'raj itu. Tapi beliau melihat semua kejadian peristiwa pada malam itu. Seolah-olah sepanjang malam beliau melakukan perjalanan itu, dan perjalanan itu sangat jauh, dan waktu-waktu itu tidak memiliki nilai. Subhanallah. Hanya sekitar 2-3 menit saja. Subhanallah. Mungkin andaikan kejadiannya itu diterangkan, sebenarnya di Isra Mi'raj itu kalau diterangkan, dikisahkan itu sampai 1-2 hari tidak habis kejadian peristiwa di dalamnya. Subhanallah, dapat dilakukan Nabi SAW hanya dengan 2 menit. Ini kejadian yang disebut dengan luar biasa. Langit itu sampai sekarang tidak ada bisa menembusnya. Langit itu sampai sekarang dunia kita ini tidak ada yang bisa. Nabi sudah 7 langit dilewati beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Isa, di zaman Nabi Isa diangkat Tuhan ke langit. Sudah sampai Nabi Isa ke langit. Nah, sampai sekarang kita belum pernah ada manusia sampai ke langit. Maka mengapa Nabi itu diberikan Tuhan keadaan yang luar biasa? Karena memang pribadi beliau luar biasa. Bagaimana beliau menahan hawa nafsu beliau,
bagaimana beliau ingin hidup tidak terikat dengan dunia, tapi tetap berada di dunia. Nah, ini luar biasa. Wa anta lam taqrib min nafsikal awa'id. Sementara engkau lam taqrib, tidak memiliki karamat, min nafsikal awa'id, dikarenakan dirimu sendiri memang tidak memiliki luar biasa. Sholat masih seperti orang juga, ya kan? Ya enggak? Ya, misalnya sholat malam tahajud sampai 100 rakaat. Wah, ini kan ada luar biasa, tapi didiamkan saja, jangan dikisahkan kepada orang. Misalnya ada, itu kan, diam aja sama orang sampai bengkak kaki ya. Kalau kita bengkak di sininya yang jidat hitam keluar. Nabi tidak jidat hitam, tapi kaki beliau bengkak akibat sholat. Itu akibat rukuk. Jadi kalau Anda sampai ratusan rakaat sholat, itu pasti kaki Anda itu bengkak, atau karena kena lantai ya, dup gitu, itu pasti bengkak biasanya. Kalau terlalu lama sering itu bisa bengkak. Nah, Nabi itu begitu. Meskipun di dalam hadis Aisyah, malam hari, bukan Ramadan ya, malam hari selain dari Ramadan, kata Aisyah, Nabi itu 11 rakaat sholatnya. Jadi 8 rakaat sholat biasa, 2 rakaat salam, kemudian 3 rakaat witir, 2 rakaat dan 1 rakaatnya witir, atau 11 rakaat. Itu menurut penuturan Sayyidatina Aisyah. Boleh nggak dipercaya itu? Ya boleh. Tapi juga boleh dipercaya lebih daripada itu. Kenapa? Karena Aisyah mengaku beliau merasakannya waktu sambil tidur-tiduran. Orang tidur-tiduran kan tidak bisa memastikan berapa rakaat. Nah, itu. Nah, ini jadi ada kemungkinan Rasulullah itu ratusan rakaat malam hari. Sampai disebut bahwa beliau itu tidur malam mungkin 1 jam saja. Bahkan 1 jam saja, kemudian beliau biasanya bangun kira-kira jam 4 atau 3:30, kemudian Bilal mengetuk beliau, beliau sudah bangun dan tahu beliau kebiasaan Bilal, kemudian beliau istirahat sebentar, kemudian baru sholat subuh. Subhanallah. Makanya kegiatan saya Abdul Qadir Jailani itu malam hari itu begadang beliau ba'amaliyah. Kita begadang juga malam, tapi berokokan. Ya Allah, beliau mengaji Al-Quran, berzikir, amaliyah luar. Sampai-sampai pembantu beliau mengatakan kadang-kadang sampai tubuh beliau itu hilang dari tempatnya. Karena begitu asik. Jadi memang orang asik itu sampai masuk ke alam non-materi tadi. Ya, jadi tidak materi lagi. Jadi orang yang asik bebacaan, bahasa Banjar, amalia, itu memungkinkan tubuhnya itu menyelinap atau tertutup oleh non materi. Nah, itu yang terlihat, tidak kelihatan. Jadi itu tanpa disadari oleh pelakunya, tapi orang lain yang melihat itu. Nah, itu yang luar biasa. Makanya amalia bacaan tuh baik, bagus ya. Kalau orang dulu tuh bahkan sedikit aja bacaan, tidak macam-macam, tapi diamalkan. Kalau binian berpupur, bacanya salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mau berjalan, mau masang baju, baca salawat, ya kah? Sedikit-sedikit jamalan, tapi terus-menerus. Itulah yang disebut Nabi dawam fil amal, tuh dawam terus-menerus mengawal tuh akan menimbulkan kekuatan pada orang tersebut. Ai ma'itattahu minal kibri wal ujubi wa da'wa wa ghairi jalika. Bahkan yang terjadi, kebanyakan orang sudah melakukan amal-amal, kata Syekh Ibnu Athaillah, justru dia kibir itu kemarin sombong ya, merasa hebat dari manusia yang lain. Ini kacau lagi. Sudah juga kita beramalan secara luar biasa, mungkin tadi sholat tahajud sampai 100 rakaat atau punya amalan khusus, tapi yang jadi masalah timbul lagi, kita masih rasa sombong, merasa lebih hebat daripada orang lain, seperti ujar beliau,
mendakwakan diri hebat daripada orang lain, alim pada orang lain. Nah ini, karena kita belum jadi wali. Kalau sudah jadi wali itu dilindungi Allah. Aulia Allah itu sampai kesalahan seseorang aulia Allah itu dilindungi Allah, di mana dia cepat langsung menyadari dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kesalahan-kesalahan yang sengaja dibiarkan Allah, tetapi kesalahan itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung dosa, tidak menyesatkan orang lain, tidak membuat orang lain sesat, dan tidak mengandung dosa, Allah biarkan sekedar untuk menutupi orang itu dari kewaliannya. Kalau kita pada umumnya memang salah. Nah itu, karena para aulia Allah itu sudah biasa mengamalkan sukut. Sukut itu diam. Diam, diamnya itu adalah zikrullah. Kemarin sudah ada pelajaran tentang bagaimana sukut itu, diam itu menjadi zikrullah. Ini penting ya, memahami. Faqharaqal awa'id bi zuhuri syai'in min al-alimil qudrah min alam. Maka semua itu kharqun atau kebiasaan yang luar biasa, bi zuhuri syai'in, dengan tampaknya sesuatu, min alamil qudrah, dari alam kudrat ini, la yakramullahu bihi illa min kharqin awa'idin nafsi, tidak mungkin terkeluar pada seseorang di alam nyata ini kecuali memang karena orang itu luar biasa kebiasaan amalnya. Misalnya amal orang itu ada, misalnya bukan hanya amaliah bacaan, misalnya pandai dia bersedekah, hidupnya itu hampir sedekah saja. Hidupnya sedekah, dapat uang dia dikeluarkan sehingga Allah melipat gandakan kekuatan kepadanya, dan itu janji Allah. Menjalladhi sadaqatan, siapa yang melakukan sadaqah, sadaqatan payudaifu lahu ada afan kasiratan, Allah akan melipat gandakan ada afalahu baginya, mungkin kekuatan, mungkin rezeki, kaya, makin kaya. Atau dia tidak, sebenarnya orangnya ya tidak begitu pintar, paham pian lah, karena tapi pintar kalau dihitung-hitung mencari rezeki ini pasti kalah dengan orang usahanya biasa saja, tapi rezekinya berkah meningkat terus, dan dia orang itu pandai bersedekah, makin hari makin tak terasa dia memiliki kekayaan, dia bersedekah terus, Allah lipat gandakan terus kekayaannya secara luar biasa. Ini luar biasa orang ini, maka pantas mereka mendapatkan karamah. Karamahnya apa? Karamah itu tidak hanya melipat bumi, mungkin dia ini tadi itu tidak melipat bumi, tapi karamahnya apa? Setiap mencari rezeki yang diinginkannya pasti terjadi. Nah ini suatu karamah padanya. Apa di hatinya pengen, jadi. Ini karamah diberikan Allah kepada seseorang. Meskipun karamah itu terlihat bersifat duniawi. Tidak ada beda dengan kesaktian. Kesaktian bisa, kekayaan pun bisa. Subhanallah, indah sekali. Sehingga orang ini tidak lelah-lelah bekerja, tapi rezeki menjadi datang. Ada enggak pernah melihat ada orangnya bekerja tidak, tapi rezekinya banyak? Banyak, yang banyak itu kita lihat memang orang itu tidak bekerja, ya rezekinya pas-pasan banyak. Yang kita bicarakan adalah orangnya tidak bekerja, tapi rezekinya lebihan. Bahkan untuk membantu orang lain, itu karomah. Dia tidak bekerja atau bekerjanya biasa-biasa saja, tapi kekayaannya luar biasa. Ini namanya adalah juga karamah bagi orang mukmin, karena Allah akan melipat gandakan janji. Jadi pekerjaan yang luar biasa ini harus juga dipahami dua hal, segi-segi zahir dan segi-segi yang disebut dengan ihsan atau segi-segi yang bersifat gaibah. Yang zahir itu tadi kelihatan banyak sedekahnya, atau yang zahir itu amaliyahnya, sholat,
sholatnya tahajud atau dia sholat sunat yang lainnya, atau dia suka membaca wirid-wirid bacaan. Orang baca wirid itu pasti ada nanti minimal maunah. Sebelum karomah itu namanya maunah. Maunah itu kelebihan yang diberikan Allah kepada orang mukmin, baru nanti karomah. Nah, itu johir. Batinnya adalah irfan. Karomah berupa kasyaf yang disebut dengan kasyaf maknawi. Bukan kasyaf hisi, bukan. Kalau kasyaf hisi itu seperti saya tahu misalnya kantong di kantong orang-orang itu berapa uangnya. Ya, sudah tahu aja. Atau di hati orang itu apa dia berkata? Tahu, mudah menjawab, dijawab, itu namanya kasyaf hisi namanya. Kasyaf indrawi masih. Tapi ada lagi kasyaf yang disebut dengan kasyaf ma'nawi. Ini karamah ini. Ini karamah yang luar biasa. Kalau yang pertama itu baru mauna. Yang dua ini kasyaf ma'nawi adalah asrar ilahi. Mengerti tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini posnya langsung nabi ini. Posnya. Kalau yang pertama tadi tidak perlu nabi itu posnya. Kalau yang kedua ini posnya langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi atau mengetahui sesuatu keadaan seseorang. Nanti si A, si B ini akan bercerai dia. Lalu dia mendoakan kepada siapa? Yang bersangkutan itu supaya tidak bercerai. Tahu dia bahwa misalnya di Banjarmasin orang itu atau di Indonesia, tahu dia di belahan bumi mana Indonesia akan terjadi musibah besar, dia berdoa duluan. Orang lain tidak berdoa, dia berdoa duluan. Ini kemampuan yang disebut dengan karamah yang kedua tadi, maknawi sudah. Maknawi, dia tahu rahasia Allah akan terjadi musibah tertentu sehingga dia melakukan tindakan lebih dahulu menutupi musibah itu. Nah, inilah yang di dalam hadis Nabi, kata Nabi, kalian mendapat rezeki, kalian terhindar musibah, boleh jadi hanya dikarenakan seseorang yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa fana'an iradatihi wa hujujihi wa malam yasil ila hajal maqam la yatma'u fihi fa in zahira lahu ma fi suwari wa ma fi suwaratihi karamatihi fa yan bagi lahu ayyuqabu minal istidraj. Terkadang orang ini kamu dapat melihatnya, orang-orang yang karkunil adat itu biasanya pana fi iradatihi. Pana fi iradatihi, kemarin pana dari kehendak. Jadi orang ini tidak berkehendak lagi. Orang ini tidak berkehendak lagi. Maksudnya tidak berkehendak ya, makan minum itu kan naluri aja. Iya enggak? Maksudnya kalau kita pada umumnya berkehendak, iyalah. Pengen punya rumah, apalagi pengen punya kebun luas, pengen punya istri. Berapa orang kalau bisa jar? Berapa orang, dan kalau bisa 4 orang ya misalnya lah, misalnya itu namanya berkehendak. Orang-orang yang mendapat kemampuan luar biasa ini beda dengan kebanyakan orang. Rata-rata orang, siapa yang tidak tergiur dengan emas? Tergiur enggak? Tergiur. Dengan harta benda tergiur enggak? Tergiur. Dengan pujian manusia tergiur enggak? Tergiur. Menjadi pejabat tergiur enggak? Tergiur. Nah, orang ini tidak tergiur, dia tidak ada kehendak seperti itu. Inilah membedakan dirinya dengan yang lain. Inilah pribadi yang luar biasa. Yang mengakibatkan punya pribadi luar biasa inilah timbul baginya karamah. Bahkan ketika karamah itu timbul, dia menutup-nutupinya. Dia malah menutupi, berusaha ditutupinya supaya orang tidak tahu. Nah, jauh banget kan dengan kebanyakan. Supaya apa? Inilah satu makam, hajal makam. Layat maupi, dia sendiri tidak berkehendak.
Fa in zahira lahu, jika seandainya itu terlihat keceplosan kan orang, keceplos bahasa Indonesianya lah, terapa tuh? Terapa ya? Hah? Kelepasan ya bahasa Indonesianya, kelepasan. Misalnya dia berkata si A itu meninggal nanti anu hari Senin nanti meninggal misalnya. Salah. Lalu diputar-putarnya langsung diputar. Memang kejadian si A itu meninggal dunia hari Senin misalnya. Nah, ini luar biasa. Lalu dia berusaha menutupi dengan bahasa-bahasa yang sifatnya mengaburkan keadaan itu. Begayaan aja atau apa dan sebagainya. Nah, ini yang luar biasa dari itu. Payan bagilah ayyuqafu ayyaqafa minal istidrat, karena dia sendiri takut semua itu adalah istidrat, justru selanjuran Allah, justru itu kemurkaan Allah pada dirinya. Dia takut terjadi istidrat Allah kepada dirinya. Nah, beda ya. Wala yuhibbu zalika, dia tidak menyukai itu. Wala yatluhu, dia tidak mencari itu. Fa in ahabbahu aw talabahu kana zalika dalilan ala baqaihi ma iradati. Inilah dalil, alasan, bukti bahasa lainnya. Inilah bukti fakta seorang aulia Allah itu kenapa Allah itu memberikan suatu keadaan luar biasa pada dirinya, karena dia sendiri pun ketika diberikan Tuhan karamah luar biasa, dia menutup-nutupi karamah itu. Pahamlah menutup-nutupi. Dia berusaha orang lain tidak tahu. Dia malah menyikapi, dia gelisah kalau orang lain diketahui. Kalau kita terbalikkan, begitu disebut orang wali kah atau punya karamah, makin senang. Iyalah, itu pertanda dia bukan aulia Allah, itu pertanda dia bukan karamah, itu palsu sebenarnya. Yang asli itu dia menutup-nutupi kelebihannya. Subhanallah. Nah, kalau kayak itu gurih banyak nang palsu. Ya mau tidak mau teorinya seperti ini. Kita tidak kepada orang lain si ACB tidak tahu, tapi teori Syekh Ibnu Athaillah, kebiasaan para wali itu menutupi segala hal kemungkinan jika karamah itu terjadi. Karena itu perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani pernah mengatakan karamah itu seperti perempuan haid. Tahulah perempuan haid. Seperti perempuan haid karamah itu. Sebenarnya bagi aulia Allah, karamah itu seperti perempuan haid. Artinya pasti keluar perempuan. Iyalah, haid itu pasti keluar lah, tapi dia makin pandai menutupinya sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong orang-orang yang mendapatkan atau mampu melakukan perbuatan yang luar biasa dalam hidup ini. Maksud luar biasa itu ialah luar biasa mujahadah kita, kesungguhan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kita untuk menggapai dia dengan irfan, pengetahuan irfan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,